Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا يا أرحم الراحمين جماعة صلاة subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini tema yang kita angkat ke permukaan adalah mewaspadai dosa. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kajian ini. Yang pertama tentang urgensinya atau pentingnya pembahasan masalah ini. Pembahasan masalah mewaspadai dosa. Mungkin dalam benak kita muncul satu pertanyaan, perlukah kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dosa dan juga keharaman-keharaman Allah atau larangan-larangan Allah? Tentu kita semuanya sepakat akan mengatakan bahwa kita perlu untuk membicarakan itu. Sama seperti halnya kita juga perlu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pahala, hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya sebagaimana pentingnya kita membicarakan masalah tauhid, maka kita pun perlu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Bukan untuk kita melakukan kesyirikan, tetapi agar kita waspada tidak sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana pentingnya kita membicarakan masalah jual beli, maka penting pula kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah riba. Karena Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika kita membicarakan masalah riba, bukan untuk kita melakukan riba, tetapi agar kita waspada jangan sampai terjerumus ke dalam muamalah ribawiyah. Sebagaimana pentingnya kita membicarakan masalah makanan dan minuman yang halal, maka penting pula kita membicarakan masalah makanan dan minuman yang haram. Kita ambil contoh misalnya penting bagi kita untuk mempelajari, mengenali berbagai macam narkoba misalnya. Bukan untuk kita mencobanya, tetapi untuk kita waspada agar jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Apalagi sekarang, narkoba ini sengaja diedarkan, disebarluaskan
oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk merusak umat Islam dan generasi muda bangsa ini dengan berbagai macam cara dalam berbagai macam bentuk. Malah yang disasar sampai ke tingkat anak-anak. Kadang narkoba diselundupkan dalam permen atau makanan anak-anak. Dalam mereka untuk menghancurkan generasi muda kita. Nah, sekarang yang lagi viral adalah memasukkan unsur narkoba ke dalam rokok elektrik yang banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama remaja. Jadi, rokok elektrik yang di dalamnya berisi cairan nikotin sintetis itu dicampur dengan narkoba dengan berbagai macam rasa sehingga itu akan menjadikan seseorang yang mencobanya akan mengalami ketergantungan akhirnya terus-menerus menghisap rokok elektrik yang di dalamnya ada unsur narkobanya. Jadi penting bagi kita untuk mengenal macam-macam narkoba agar kita waspada dan mengenalinya jangan sampai terjerumus di dalamnya. Karena apa? Kaidah mengatakan bididdiha tatamayyazu al-asya. Jadi dengan menampilkan lawannya, maka tampaklah perbedaan antara masalah itu. Kalau kita ingin betul-betul memahami masalah tauhid, kita perlu membicarakan memahami masalah syirik. Lawannya. Kalau kita ingin mengetahui dengan mendalam masalah jual-beli, kita juga perlu mendalami masalah riba, yang merupakan lawan daripada jual-beli. Ya, mas sekalian, dalam hal ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah Ibnul Yamani, yang mana beliau telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya akan pentingnya mengetahui keburukan dari kebaikan. Jadi bukan hanya kebaikan saja yang perlu kita ketahui, lawannya keburukan juga perlu kita ketahui agar tidak terperosok ke dalam keburukan itu. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah Ibnul Yamani, ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah adalah orang-orang yaitu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku takut akan terperosok ke dalam keburukan itu. Ini menunjukkan penting kita mempelajari lawan daripada kebaikan. Yaitu keburukan ataupun dosa dengan tujuan agar kita kenal dan tidak terperosok ke dalam perbuatan dosa dan keburukan-keburukan itu. Kalau berbicara masalah dosa, seringkali dosa yang kita anggap itu adalah dosa ringan, kalau itu dilakukan pada zaman Rasulullah, itu merupakan dosa yang besar. Karena perbedaan kualitas keimanan kita dengan keimanan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini alangkah indahnya apa yang diucapkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik. Tatkala dia mengatakan, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaku min fi a'yunikum minasyari. Inkunna lana'udduha ala ahdi rasulillah minal mubiqat, yakni al-muhlikat. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian
melakukan amalan-amalan. Artinya perbuatan-perbuatan dosa yang dalam pandangan mata kalian dosa itu lebih halus daripada rambut. Akan tetapi jika dosa-dosa itu dikerjakan pada masa Rasulullah, maka termasuk minal mubiqat ay al-muhlikat, termasuk dosa-dosa besar yang akan membinasakan manusia. Ini dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik yang jaraknya antara masa beliau dengan Rasulullah itu tidak berselang lama. Artinya Anas bin Malik melihat bahwa kebanyakan orang-orang pada zamannya melakukan dosa, dianggapnya dosa kecil, tetapi ketika itu dikerjakan pada zaman Rasulullah, itu merupakan dosa besar. Itu pada zamannya sahabat Anas bin Malik ketika masih hidup. Lantas bagaimana dengan zaman sekarang? Banyak sekali dosa-dosa yang sebetulnya itu dosa besar, kita menganggapnya remeh, bakal hal yang lumrah, hal yang biasa. Kita ambil contoh misalnya ghibah ataupun menggunjing. Orang sekarang tidak menganggap itu dosa. Itu hal yang lumrah untuk dibicarakan. Bahkan dijadikan sebagai infotainment. Ya, yang disiarkan di televisi macam-macam itu. Yang bisa menghasilkan uang. Padahal isinya adalah ngerasani orang. Iya kan? Jadi sekarang ini namanya menghibah yang dikatakan oleh Allah seperti memakan bangkai saudaranya yang merupakan minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Banyak orang menganggapnya itu hal yang wajar, hal yang lumrah, yang bukan apa-apa. Padahal itu termasuk di antara dosa besar. Itu karena perbedaan kekuatan iman antara kita dengan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia mempunyai larangan dan penjagaan, batasan, hukum-hukum yang tidak boleh diterjang ataupun dilanggar oleh hamba-hambanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang diragukan, yang tidak jelas apakah halal ataukah haram. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, yang belum jelas halal dan haramnya, maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka berarti dia terjerumus kepada keharaman. Digambarkan karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan kembalaannya haulal hima di sekitar wilayah larangan. Yushiku an yarta'afihi, maka dikhawatirkan hewan kembalaannya itu akan masuk ke dalam wilayah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwa setiap malik, setiap raja itu punya wilayah larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya wilayah larangan Allah itu adalah maharimuhu, keharaman-keharamannya ataupun larangan-larangan daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lewat hadis ini kita diingatkan untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Barang siapa yang melakukannya berarti dia terjerumus ke dalam keharaman. Perkara yang syubhat misalnya begini. Ketika kita dihidangkan makanan, kita ragu ini makanan halal atau haram, ya kita harus tidak memakannya. Karena dikhawatirkan ketika kita makan itu adalah makanan yang haram. Jadi kalau belum pasti halalnya, ya jangan dimakan. Sama juga ketika kita disuguhi minuman, kita ragu ini minuman halal ataukah haram, berarti syubhat, ya jangan diminum. Kalau kita merasa itu syubhat, kita minum berarti kita terjerumus ke dalam keharaman. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah mendapati di atas tikarnya ada kurma. Dan Nabi tidak tahu ini kurma dari mana, halal ataukah tidak. Maka Nabi tidak memakainya karena takut itu kurma dari sedekah. Dan Nabi haram makan sedekah. Maka Nabi tidak memakainya. Itu contoh bagaimana Nabi meninggalkan perkara yang syubhat. Jadi hal-hal yang syubhat yang belum jelas halal dan haramnya, maka hendaknya kita meninggalkannya. Dan kata Nabi, barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata terkait dengan hadis di atas bahwa Allah lah yang menjaga larangan dan keharaman-keharamannya. Dia melarang para hambanya mendekati dan menerjang larangan tersebut. Larangan Allah ini dinamakan dengan batasan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maharimuhu, keharaman-keharaman Allah, itu adalah hukum-hukum Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 187, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Artinya itu adalah larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Kalau mendekatinya saja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Nah, ketika Allah melarang perbuatan zina, Allah tidak mengatakan wala tazni, jangan kamu berzina, tidak. Tetapi wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Artinya hal-hal yang akan mengantarkan kepada perzinaan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebagian orang yang mempermainkan ayat ini. Dan ini sangat berbahaya. Ayat ini dijadikan sebagai guyonan. Allah mengatakan janganlah kamu mendekati zina. Dia mengatakan, kemudian dia menganalogikan dengan mendekati kereta api. Jangan kamu mendekati kereta api, nanti ditabrak. Biar selamat, ya naik ke dalamnya. Artinya jangan kamu mendekati, lakukan zina aja. Ini guyon yang berbahaya, karena dia telah melecehkan, mempermainkan ayat Allah Subhanahu. Padahal ayatnya mengandung arti bahwa segala hal yang bisa menghantarkan seseorang kepada perzinaan itu jangan didekati, karena itu adalah haram juga, apalagi sampai berbuat zina. Kemudian pada Al-Baqarah ayat 223 Allah juga mengingatkan yang intinya sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, itu adalah larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar larangan-larangan Allah, fa ulaika humudz zalimun,
maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian, berikutnya poin yang kedua kita akan bahas masalah makar ataupun tipu daya setan. Dan makar ataupun tipu daya setan ini tentunya erat kaitannya dengan masalah dosa. Karena setan ingin agar kita banyak melakukan perbuatan dosa agar nanti jadi temannya di neraka. Nah, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan ada 4 makar ataupun tipu daya setan dalam rangka untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia. Nah, makar ataupun tipu daya setan yang pertama itu adalah kekafiran. Jadi pertama-tama setan dengan bala tentaranya berusaha bagaimana caranya agar manusia itu kafir seperti dirinya. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu mereka, para malaikat, sujud melaksanakan perintah Allah, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis menolak perintah Allah dan sombong. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah iblis termasuk di antara hamba Allah yang kafir. Jadi langkah dan tipu daya iblis, setan dan bala tentaranya yang pertama bagaimana membuat manusia kafir seperti dirinya agar kelak menjadi temannya di neraka. Jadi itu adalah tipu daya setan yang pertama. Bagaimana caranya membuat manusia itu kafir. Kemudian yang kedua, apabila gagal, tidak mampu membuat manusia itu kafir, maka makar iblis yang kedua adalah menjerumuskan manusia ke dalam kebid'ahan. Kata Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Jadi iblis lebih suka seseorang itu melakukan kebid'ahan daripada melakukan kemaksiatan. Karena kalau orang berbuat maksiat, kadang masih sadar kalau itu adalah maksiat dan perbuatan dosa. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dia tidak sadar kalau itu terlarang. Bahkan menganggap itu perbuatan benar. Dia menganggap saya dalam petunjuk, padahal dia dalam kesesatan dengan bid'ahnya itu. Makanya setan lebih suka orang itu berbuat bid'ah daripada berbuat maksiat. Nah, terkait dengan masalah bid'ah ini perlu saya meluruskan anggapan yang salah di tengah masyarakat terkait dengan pembagian bid'ah yang kebanyakan orang membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolar. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Nah, terkait dengan pembagian yang pertama, bid'ah hasanah, bagaimana bid'ah itu dikatakan baik? Padahal Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Kenapa kok muncul ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Ini tentunya pembagian yang tidak pas. Maka saya katakan pembagian bid'ah yang betul itu adalah bid'ah diniyah, bid'ah dalam urusan agama, dan bid'ah dunyawiyah, bid'ah dalam urusan keduniaan. Itu pembagian yang betul. Yang pertama itu terlarang. Kita tidak boleh melakukan kebid'ahan dalam masalah agama.
Karena agama seperti ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu berarti ada syariatnya dari Allah dan ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah dunyawiyah itu boleh. Tapi kadang ada orang marah ketika diingatkan itu bid'ah. Dia marah, terus mengatakan, kalau begitu speaker itu bid'ah, zaman Nabi tidak ada speaker. Adanya tidak pakai speaker, berarti kalau adzan pakai speaker bid'ah. Naik haji pakai pesawat bid'ah, zaman Nabi tidak ada pesawat terbang, ya silakan. Naik haji pakai jalan kaki atau naik unta. Ya bukan begitu, itu kan masalah dunia, tidak masalah. Nah, kita kembali kepada apa yang pernah dikatakan Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu urusan masalah dunia kalian, silakan dikerjakan. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Jadi kisahnya suatu hari Nabi melewati para sahabat yang ada di ladang kurma dan mereka masih melakukan penyerbukan buatan. Ya. Jadi mencampurkan antara benih jantan dengan betina yang ada di pohon kurma itu. Istilahnya melakukan penyerbukan buatan lah. Atau mengawinkan pohon kurma. Itu kebiasaan para sahabat. Dengan mengawinkan ternyata hasilnya melimpah. Nah ketika Nabi lihat, Nabi tanya, kalian sedang apa? Kita sedang mengawinkan pohon kurma. Nabi mengatakan, saya melihat tidak ada efeknya itu. Akhirnya apa? Para sahabat tidak lagi melakukannya. Karena Nabi mengatakan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya. Ketika mereka tidak melakukan penyerbukan buatan tadi, akhirnya apa? Mereka gagal panen. Hasil kurmanya tidak melimpah seperti biasanya, karena mengikuti arah Nabi, itu tidak ada manfaatnya, buat apa dikerjakan. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi. Wahai Nabi, kita gagal panen nih gara-gara kita tidak melakukan penyerbukan buatan. Akhirnya Nabi mengatakan itu. Ya, jadi intinya Nabi minta maaf. Jadi Nabi mengatakan itu ya sekedar pendapat beliau. Ya, ternyata pendapatnya salah. Yang lebih tahu masalah dunia ya mereka itu. Tapi kalau masalah agama yang paling tahu adalah Rasulullah. Ya, makanya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu urusan dunia, selama itu baik, tidak bertentangan dengan agama, silakan lakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Tapi kalau urusan agama, itu urusanku, jangan kamu mengada-ngada dalam masalah agama. Ya. Jadi saya katakan itulah pembagian bid'ah yang betul. Ada bid'ah diniyah, itu tidak boleh sama sekali. Ada pun bid'ah duniawiyah itu boleh, ya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Ya. Jadi itu makar setan yang kedua. Kalau gagal membuat manusia kafir, maka setan berusaha bagaimana orang itu terjerumus ke dalam kebid'ahan. Nah, makar yang ketiga, kalau ternyata dia termasuk ahlu sunnah, tidak bisa digoda dengan bid'ah, maka makar setan yang ketiga adalah bagaimana manusia itu terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya, agar manusia itu melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, apa itu dosa besar? Menurut Ibnu Abbas, bahwa dosa besar adalah setiap dosa yang Allah tutup akhirnya dengan ancaman neraka, murka, laknat, dan azabnya. Ketika perbuatan dosa itu diancam dengan neraka, murka, laknat, dan azab Allah, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Tentu contohnya banyak sekali, kita ambilkan contoh dari sebuah hadis Nabi yang mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian semuanya 7 dosa yang akan membinasakan. Berarti dia termasuk dosa-dosa besar.
Yang pertama adalah asyirku, menyekutukan Allah. Kemudian asihru, yaitu sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya. Kalau harus membunuh dengan alasan yang dibenarkan seperti qisas, itu tidak apa-apa. Ini membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Kemudian yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yauma zahfi, melarikan diri dari medan peperangan. Ketika perang sedang berkecamuk karena takut mati, dia lari. Nah, itu termasuk dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina wanita-wanita suci yang mukminah dan lalai dari kemaksiatan. Itu tujuh contoh di antara sekian banyak dosa besar. Ya. Karena dalam kitab Kabair, kitab yang membahas dosa-dosa besar itu banyak sekali. Dan para ulama juga berselisih pendapat tentang berapa banyaknya jumlah dosa besar itu. Karena jumlahnya sangat banyak. Maka itu tujuh contoh di antara Al-Kabair. Ya. Jadi ini juga merupakan perangkap setan iblis yang ketiga. Bagaimana orang itu terjerumus ya ke dalam dosa-dosa yang besar. Dan bagi manusia yang bisa menjauhkan dari dosa-dosa besar, maka Allah janjikan akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukafir ankum sayiatikum, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wanudkhilkum mudkholan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, berdasarkan nas di atas, maka Allah akan memberikan jaminan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi itulah pandangan daripada Al-Imam Adz-Dzahabi terkait dengan ayat di atas tadi. Ya, orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari melakukan dosa-dosa yang besar, maka Allah menjanjikan akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memasukkannya ke dalam tempat masuk yang baik, yaitu surga. Nah, apabila setan juga tidak berhasil menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar, maka makar yang keempat adalah bagaimana menjadikan manusia melakukan dosa-dosa kecil dan meremehkannya. Jadi menganggapnya bukan dosa, karena itu adalah dosa yang kecil. Ya. Jadi melakukan dosa-dosa kecil dan meremehkannya. Dianggapnya itu bukan dosa. Kan enggak apa-apa, itu paling dosa kecil, dengan sekali istighfar Allah akan ampuni saya. Nah, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwa dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqarati al-a'mal, fa inna laha minallahi taliban. Yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kepada Aisyah, wahai Aisyah, waspadalah dari meremehkan amalan-amalan. Maksudnya adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya amalan itu akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati Ibnu Battal yang telah berkata, dosa-dosa kecil apabila banyak dan dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi dosa yang besar. Ya. Sesuai dengan pepatah, apa itu?
lama-lama menjadi bukit itu. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Nah, itu. Jadi dosa-dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya menjadi dosa besar. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, ini sesuai dengan perkataan daripada Ibnu Battal. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, setan akan senantiasa membujuk manusia untuk melakukan dosa kecil hingga ia menganggap enteng dosa itu. Jadi manusia dibujuk agar melakukan dosa kecil dan meremehkannya, dianggapnya bukan dosa. Maka orang yang berbuat dosa besar dengan rasa takut itu lebih baik ketimbang orang yang meremehkan dosa walaupun kecil. Ya, jadi orang yang berbuat dosa besar dengan rasa takut, dia menyadari itu adalah dosa besar dan ada perasaan takut, maka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang melakukan dosa kecil tapi menganggapnya enteng, remeh, dianggapnya bukan perbuatan dosa. Jamaah, itulah ya empat makar ataupun tipu daya setan yang berkaitan dengan masalah dosa. Memang kerjaan setan adalah bagaimana membuat manusia banyak melakukan perbuatan dosa sehingga kelak jadi temannya di neraka nanti. Ya mas kalian, kemudian poin yang ketiga yang terakhir yang akan kita bahas adalah akibat dari sebuah dosa. Ketika orang banyak berbuat dosa, apa akibatnya? Akibat dari perbuatan dosa yang pertama adalah akan membuat hatinya tertutup. Ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kesalahan maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu, kemudian dia minta ampun dan tobat, maka akan dibersihkan hatinya. Tetapi wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tetapi apabila dia kembali mengulangi perbuatan dosa itu, maka akan ditambahkan titik hitam di dalam hatinya, sehingga memenuhi semua hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam legam. Wahuwa ron, dan itulah ron. Allati dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Jadi sesungguhnya apa yang telah mereka perbuat itu telah menutup hati. Ya. Jadi itulah akibat pertama dari perbuatan dosa, ya, akan membuat hati seseorang menjadi tertutup. Kemudian akibat yang kedua adalah ditimpa berbagai macam musibah. Artinya bahwa perbuatan dosa itu akan mengundang datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada sebuah hadis yang cukup panjang, saya bacakan sekilas. Rasulullah di hadapan kaum muhajirin pernah mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa'udhu bilai an tudrikuhunna. Nabi mengingatkan kepada para kaum muhajirin dengan mengatakan, sesungguhnya nanti akan ada lima bencana, dan aku berdoa semoga kalian tidak mendapati bencana itu. Dan ternyata kelima bencana itu telah terjadi dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan lam tadhhar al-fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasya fihim ut-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah
al-fahisha, perbuatan zina, apabila telah berkembang di tengah masyarakat dan dikerjakan dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu, maka akan tersebarlah di tengah-tengah mereka ta'un, wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Dan penyakit AIDS yang diakibatkan oleh penyimpangan atau perbuatan zina ini adalah bukti daripada ancaman Rasulullah itu, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Itu gara-gara perzinaan telah merajalela di tengah masyarakat, ya, dilakukan dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu, bahkan kadang dibangga-banggakan. Habis zina dia malah cerita kepada teman-temannya. Yang kedua, walam yang kusum mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultani alaihi. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa musim paceklik yang berkepanjangan dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau sampai terjadi musim paceklik, kemudian kita saksikan banyak para pemimpin kita yang zalim, barangkali itu karena banyaknya orang-orang yang berlaku curang dalam masalah takaran timbangan, termasuk meteran dan literan. Itu mengundang terjadinya musim paceklik yang berkepanjangan dan munculnya pemimpin yang zalim dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal baha'imu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan dari mengeluarkan zakat harta benda mereka, melainkan Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Dan jika bukan karena binatang ternak, maka mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai terjadi musim kemarau berkepanjangan, lama tidak turun hujan, itu indikasi banyaknya orang-orang yang wajib zakat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Atau mengeluarkan zakatnya pakai kira-kira, tidak pakai hitungan. Pokoknya sudah mengeluarkan. Dan Nabi mengatakan, jika bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi minum. Artinya Allah lebih sayang kepada binatang ternak, sama kambing, domba, ketimbang kepada orang yang sudah wajib zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat. Jadi kita harus berterima kasih kepada binatang ternak. Kalau bukan karena binatang ternak, maka Allah tidak akan ngasih minum kepada kita. Tidak akan menurunkan hujannya. Kemudian yang berikutnya, walam yang qudhu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dama fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan kirim musuh kepada mereka yang bukan dari mereka. Lalu musuh itu akan mengambil apa yang ada pada mereka. Jadi, kalau sekarang kita ini banyak dikuasai oleh asing dan aseng, ya, kalau kita banyak dikuasai oleh asing dan aseng dalam masalah ekonomi atau politik atau yang lainnya, yang kita sama-sama tahulah bagaimana kondisi negara ini pada saat ini. Kita dikuasai oleh Cina dalam berbagai macam sektor. Maka itu salah satu indikasinya adalah banyaknya orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Setiap manusia ketika ada dalam kandungan ibunya telah bersaksi ketika Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita semuanya mengatakan bala, ya, kami mengakui engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Tetapi setelah lahir, malah syirik, ingkar kepada Allah. Berarti telah mengingkari janji kepada Allah, juga janji kepada Rasulullah. Dan itulah yang mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah kirim kepada kita musuh yang bukan dari kita. Berarti aseng ataupun asing. Kemudian mereka merampas kekayaan negeri ini. Makanya kita juga harus introspeksi. Barangkali penyebabnya juga karena kita. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kepada keadaan ini. Barangkali kitalah termasuk yang andil terjadinya kondisi yang aut-autan seperti sekarang ini. Di antaranya adalah mengingkari janji kita dengan Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ternyata malah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah para pemimpin mereka. Mereka, para pemimpin, tidak mau berhukum dengan kitabullah. Dan tidak mau berpegang dengan apa yang terbaik buat mereka. Dari yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, melainkan Allah akan kirimkan kesengsaraan terhadap mereka. Jadi kalau bangsa ini banyak mengalami kesengsaraan, kenestapaan, salah satu akibatnya adalah karena para pemimpinnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak berhukum dengan hukum buatan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kesimpulannya, bahwa perbuatan dosa itu akan mengundang datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan cepat lagi yang ketiga adalah bahwa perbuatan dosa itu akan mewariskan kehinaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kemaksiatan akan mewariskan kehinaan. Karena kemuliaan itu hanya dapat diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian melakukan jual beli dengan sistem inah. Jual beli dengan inah itu adalah orang menjual barang secara kredit kepada seseorang, kemudian dia membelinya kembali dengan kontan tapi dengan harga yang lebih murah. Itu namanya inah. Itu menghelah itu sebenarnya. Ya. Misalnya saya jual barang ini kredit kepada kamu 1 juta. Kemudian dia beli dengan harga yang lebih murah, katakanlah 900 ribu. Berarti dia sudah untung 100 ribu. Itu namanya jual beli inah. Kata Nabi, kalau kalian melakukan jual beli dengan sistem inah, kemudian kalian disibukkan dengan ternak dan ladang kalian, dan kalian meninggalkan jihad ataupun perjuangan untuk membela agama Allah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam. Kemudian akibat yang keempat adalah akan memunculkan berbagai macam kerusakan di darat dan di lautan. Sebagaimana firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas," ya, telah nampak berbagai macam kerusakan, ya, di daratan dan di lautan, itu semua diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Jadi kalau sampai terjadi bencana, itu adalah ulah daripada manusia sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah akan menghilangkan nikmat dan akan mendatangkan sengsara. Firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian
melainkan itu dikarenakan oleh ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni atau memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi itulah kurang lebih 5 akibat daripada perbuatan dosa yang hendaknya kita semuanya berusaha untuk menjauhinya agar kita tidak tertimpa dengan akibat-akibat itu. Barangkali itulah yang bisa kita kasih pada kesempatan pagi hari ini, masalah bagaimana kita mewaspadai berbagai macam dosa. Akhirnya kita mohon kepada Allah, ya semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan bisa menjauhi dosa yang sejauh-jauhnya, karena perbuatan dosa itu akan mengundang murka musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستر وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.